Di ramen. Ini tenan-tenan makanannya bikin ngiler. Kopi tiam. Nah, bubur di nasinya juga oke. Ini yang biasa orang suka makan di sini nih. Mana ya? Es dawet. Ini oke kopinya. Dua kali oke. Kayak di Singapura ya. Tuh. Ini juga ya kalau yang ini dia harus makan di sini, nggak boleh dibungkus. Ini pak yang mama bilang ini makannya, yang papa itu pak ini yang antri ya kayak gini pak. Kita coba lontong Padang, lontong Medan ya. Ngantrinya. Kan papa udah ngerasain kan, yang mama bawa sama anak-anak itu loh, Miswo ya. Ini bapak ini kan punyanya ini, anak ya yang mana? Lenta ini. Yang bener. Kita makan itu aja, lontong Medan. Tuh depan lontong Medannya. Papa lihat tuh. Tuh itu kayak apa? Suka nggak lontong Medan? Enak sih, laku juga ini. Orang banyak makan di sini. Mau lontong Medan aja. Kayak gitu yang dimakan. Iya, cari tempat duduk aja. Halo, selamat pagi. Aku lagi di Pasar Modern Emerald. Lagi sarapan pagi sama Pak Su. Pak Su udah pulang dari Gunung Rinjani. Nending Park. Ini apa sambal ya? Iya. Kalau nggak pakai sambal bisa nggak? Bisa. Yang satu. Oh, yang satunya. Bisa, sama, kita nggak doyan sambal. Yang ini boleh. Saya enggak doyan juga. Makasih. Ya. Seru deh makan sini, rame banget. Kalau mau lewat sini, mau coba-coba kuliner di Pasar Modern Emerald. Makanannya yummy. Aku lagi pesen lontong Medan. Cobain ya. Perawak. Nah, penampakannya lontong Medan. Aku nggak suka sambelnya ini. Gimana pikirin aja ya. Jiji. Aku juga pesan ini. Selamat makan Pak Su. Mentainya maknyus, enak banget. Karena kekenyangan jadi dibungkus saja. Mau di sini. Mbak, ini dibungkus saja, saya nggak sanggup. Makasih ya. Habis, ludes. Papa juga ludes.